Viral sosok polisi wanita, Polwan, yang tetap tegar menjalankan tugas di tengah hujan deras. Seolah tak peduli cuaca buruk, Polwan tersebut tetap melayani dan mengayomi masyarakat di tengah padatnya lalu lintas. Banyak warganet pun ikut memuji sosok Polwan tersebut. Terungkap sosok Polwan tersebut bertugas di Polres Metro Bekasi Kota. Momen itu terjadi ketika sang Polwan sedang mengatur lalu lintas di Simpang Tol Bekasi Timur. Video yang diunggah akun Instagram @korlantaspolri.ntmc itu ternyata adalah sosok AKP Indira yang tengah bekerja dengan sepenuh hati mengatur lalu lintas yang tengah semrawut. Terlihat seorang pengendara di dalam mobil mengabadikan AKP Indira. Ya Allah lebat banget, hujannya, kata si perekam. Pada momen itu, AKP Indira yang berpakaian lengkap sebagaimana seorang polwan itu berusaha untuk mengurai kemacetan di tengah hujan lebat. Tidak ada niatan lain selain memberikan yang terbaik buat masyarakat. Makanya sampai gak pakai jas hujan dan lain-lain karena memang saat itu pas situasi macet jalan ngunci dan pas hujan lebat sekali, kata AKP Indira kepada gridoto.com, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Satu hal yang membuat salut adalah kegigihan AKP Indira yang rela terjun ke jalanan meskipun saat itu tengah turun hujan dengan intensitas lebat. Sontak video tersebut banyak warganet mengapresiasi tindakan AKP Indira. Salah satunya datang dari komentar Edmas garis bawah terlalu, nah gini polisi yang dicintai rakyat, bukan yang ditol hakim garis, tulisnya. Hal senada juga disampaikan oleh Syah 42 dk bukan main ibu poluan ini, ucapnya. Sementara itu etbudi.wicak, alhamdulillah semoga makin banyak polisi baik-baiknya. Sekadar informasi. AKP Indira adalah seorang perwira yang menjabat sebagai Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Pihaknya memiliki kampanye Polisi Sahabat Anak. Kampanye itu merupakan pembinaan karakter sejak dini. Menurutnya, kegiatan ini dikemas agar anak-anak nyaman dan paham bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar. Dengan cara ini, diharapkan anak-anak teredukasi dan dapat mencegah kecelakaan lalu lintas. download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya